Halo, apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Carla Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Selain nyanyi panggung tuh panggung ya, aku juga kan ikut lomba festival tuh festival. Itulah perjalanan karir aku. Tom, nice lah. Dia sebagai cowok yang aku lihat baru berjumpa pertama sama aku. Ia seorang penyanyi dangdut dengan kekhasannya sendiri. Nama lengkapnya Kristina Iswandari. Perempuan kelahiran Pemalang, Jawa Tengah 8 Mei 1976 ini sejak umur 12 tahun sudah mulai tampil dari panggung ke panggung di Jawa Tengah. Hingga ia menyelesaikan pendidikan SMA-nya di PGRI 1 Pemalang. Namun saat itu, Kristina lebih fasih menyanyikan lagu pop dan rock, bukan dangdut. Perubahan terjadi ketika Kristina hijrah ke Jakarta mengikuti jejak orang tuanya. Karena tawaran yang datang lebih banyak menyanyi lagu dangdut, Kristina belajar cara menyanyi dangdut dengan ciri khas cengkok yang kental. Alhasil, Kristina berhasil masuk dapur rekaman dengan album dangdut perdananya yang berhasil terjual sekitar 50 ribu kopi. Berikut ceritanya. Kristina Iswandari namanya. Ia lahir di Pemalang, Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1976 dari pasangan Bowo Sukiswo dan Daria. Ayahnya seorang guru, sedangkan ibundanya ibu rumah tangga. Sejak kecil, Kristina memang suka menyanyi. Saat kecil hingga SD, ia akrab dengan berbagai genre musik, seperti keroncong, pop, campur sari, dan rock yang ia dengar dari kaset yang dibeli omnya. Tapi Kristina lebih menyukai genre pop. Ia gemar merekam suaranya dengan tape recorder, lalu ia dengar sendiri. Bertingkah layaknya artis yang sedang take vokal di studio. Di Pemalang, Kristina sudah mulai manggung di panggung-panggung kampung. Waktu kecil aku memang suka nyanyi. Nyanyi-nyanyi tanpa musik gitu kan, nangis aja paling kencang gitu kan. Jadi itu mungkin tanda-tanda aku mau jadi penyanyi ya. Suaranya tuh kencang, apa berapa oktav gitu. Sampai orang kalau aku nangis tuh tutup kuping katanya. Terus lebih unik lagi kalau misal mau diem disuruh nyanyi aja, diem. Oke, nyanyi-nyanyi, baru aku diem, terus nyanyi. Album-album artis yang lagi hits, semua dibeli sama Pak Deku. Jadi bukan genre musik satu aja, semua. Entah itu keroncong kek, entah itu pop kek, entah itu apa campur sari kek. Jadi dibeli, aku lihat kalau misalnya ada pop, aku ambil yang pop. Dari Pemalang, Kristina hijrah ke Jakarta mengikuti orang tuanya. Perjuangannya hijrah dari panggung festival ke panggung festival pun berlanjut. Berbagai perlombaan dari tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, dan provinsi diikutinya. Antara lain di ajang pop singer dan mencapai puncaknya ajang Bahana Suara Pelajar. Itu tuh selain nyanyi panggung tuh panggung ya, aku juga kan ikut lomba festival tuh festival. Itulah perjalanan karir aku. SMP sampai SMA dia memang sudah hobi menyanyi, dan dia punya keistimewaan suara, nadanya tinggi. Meski suka menyanyi pop dan slow rock, namun Kristina sering ditawari manggung membawakan lagu dangdut. Ia pun memahirkan kemampuan menyanyikan lagu dangdut dengan berguru pada musisi dangdut Matur Arifin. Di bawah bimbingan maestronya itulah, jadilah Kristina penyanyi dangdut yang dikenal hingga kini.
bagaimana aku menemukan musik dangdut menjadi pilihan aku itu panjang juga ceritanya. Ya, pada saat aku awal karir memang kan aku tidak menekuni dunia musik dangdut, tetapi musik genre pop, slow rock gitu-gitu kan. Jadi akhirnya pada saat aku bernyanyi pun untuk meramaikan suasana, untuk mengajak audiens berjoget gitu segala macam, harus ada lagu dangdut gitu kan yang lagi hits memang dangdut ya. Akhirnya belajar 1-2 lagu dangdut yang mudah untuk dinyanyikan. Ya agak semi-semi pop lah, gak terlalu yang cengkoknya luar biasa ya. Tapi lama-lama aku bisa nyanyi dangdut diajarin sama Bang Matur Arifin. Ini seorang musisi dangdut, pencipta lagu dangdut juga. Tapi perjalanan Christina sebagai penyanyi tidaklah mulus. Ia bahkan sempat putus asa karena pernah berkali-kali menghadapi tantangan ditolak label. Tapi dukungan dari ibundanya Dariahlah yang membuat semangat Christina kembali membara untuk mewujudkan mimpinya. Mbak Christina itu cerewet. Iya, dia cerewet tapi baik. Maksudnya orangnya kadang dadakan tuh suka detail ya. Mau apa-apa untuk kerja tuh biasanya maunya detail. Ini tapi dadakan gitu. Nama Christina sebagai penyanyi dangdut semakin melambung saat ia menyanyikan lagu Jatuh Bangun. Album lagu tersebut selain terjual laris hingga ratusan ribu kopi, juga mendatangkan berbagai penghargaan untuk Christina. Menyusul karya Christina lainnya ada Secawan Madu dan Sang Penjangga serta The Best Christina yang semakin mengukuhkan Christina sebagai pendangdut yang diperhitungkan di Indonesia dan negara tetangga. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Perjuangan Christina menemukan label musik akhirnya berhasil ketika ia diterima bernaung di bawah label ISPRO. Masa krisis moneter tahun 1998 menjadi awal debutnya sebagai penyanyi dangdut. Album musik dangdut perdananya dirilis dengan judul Berakhir Pula. Terjual 50 ribu kopi di masa krisis keuangan kala itu terbilang prestasi luar biasa. Tahun 98 itu Berakhir Pula, alhamdulillah sambutannya itu waktu Krismon promonya luar biasa. Luar biasanya artinya sambutannya, walaupun memang Krismon, tetapi disambut 50 ribu kaset terjual, udah bersyukur alhamdulillah nama aku sudah mulai didengar di belantika musik dangdut. Karena penyanyi baru, jadi gak ada yang mau orang untuk memberi sponsor ke dia, gak ada yang mau. Akhirnya The Show Must Go On, aku pinjem bank untuk mengadakan konser itu, walaupun konsernya kecil-kecilan di kampung. Tapi alhamdulillah mungkin karena auranya dia kuat, konser itu berhasil, alhamdulillah. Yang lebih alhamdulillah lagi utang saya bisa lunas dan masih dapat untung. Album perdana Berakhir Pula membawa Christina ke panggung show hingga keluar kota. Namanya menjadi sangat populer ketika tahun 1999 ia merilis album keduanya berjudul Jatuh Bangun. Tidak hanya mendatangkan keuntungan popularitas baginya, tapi juga materi. Bonus lagu tersebut memberi Christina satu unit mobil baru dan menjadi mobil pertama yang ia miliki. Pada tahun 1999, aku mengeluarkan album yang kedua, yaitu Jatuh Bangun. Jatuh Bangun ini nggak nyangka gitu sambutannya lebih luar biasa lagi dari album pertama. Alhamdulillah dari Jatuh Bangun ini aku bisa dapat mobil.
show-show aku juga yang luar biasa. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta. Christina lagi-lagi melahirkan album baru berjudul Secawan Madu pada tahun 2003. Album tersebut mampu menyabet 5 penghargaan. Penghargaan AMI Samsung, MTV Dangdut 2003, Penyanyi Dangdut Terbaik 2004, Album dan Produksi Terbaik 2004, dan masih banyak lagi. Seperti halnya Secawan Madu, album Jatuh Bangun pun meraup berbagai kategori penghargaan. Sedangkan album Sang Pujangga tidak sebanyak kedua album tersebut. Setelah tahun 2002, aku mengeluarkan album 2003 Secawan Madu di bawah label, di bawah naungan Sony Music. Sony Music, nah itu aku dapat penghargaan, 5 penghargaan di album Secawan Madu itu. Sebenarnya penghargaan itu setiap album ada. Tapi yang paling the best ya, the best penjualannya, penghargaannya Jatuh Bangun, Secawan Madu the best juga. Itu penghargaannya sampai 5. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Saat popularitas Christina sebagai penyanyi berada di tangga teratas, Christina mencoba peruntungan di seni peran. Terserahlah kalau dibilang aji mumpung, tapi kemampuan akting Christina langsung teruji di film perdananya yang dibintangi bersama Agus Kuncoro yang berjudul Be Happy di Pinggir Kali. Akting Christina di film tersebut memicu tawaran akting lainnya di sinetron, sebut saja Cinta Bukan Sayur Asam dan Bulan Dalam Air. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Film layar lebar, syuting main film layar lebar, panggung pinggir kali. Tahun 2012, Christina baru merilis single teranyarnya berjudul Duren Sawit. Singkatan dari Duda Keren Sarang Duit, ciptaan kakak iparnya Fajar. Lantaran liriknya yang nyeleneh, single tersebut sempat menimbulkan pro kontra. Seiring pro kontra tersebut, Duren Sawit bertambah populer. Tapi kemarin kan aku baru mengeluarkan single. Dengan perjalanan-perjalanan aku sebelum kemarin-kemarin sampai aku bergabung sama teman-teman dangdut yang kemarin tuh The Duta, juga aku baru kemarin mengeluarkan single terbaru aku Duren Sawit karya Den Fajar, Duda Keren Sarang Duit. Itu di radio alhamdulillah sambutannya bagus. Yang waktu itu banyak pro kontra karena lagunya jeleneh, Christina identik dengan lagu yang eksklusif dangdut atau apalah. Tapi ternyata lagu itu diterima di masyarakat. Hampir semua radio-radio di seluruh Indonesia sudah punya lagu itu, kemudian dicat, masuk chart. Syukur alhamdulillah. Terus setelah itu aku sampai kesininya, aku juga punya salah satu acara di salah satu stasiun TV, Diva Dangdut. Menyandang status sebagai penyanyi dangdut populer, tawaran lain pun mengalir. Antara lain dari ranah akting. Christina mengawali karir akting pada tahun 2004 dengan bermain di film layar lebar berjudul Panggung Pinggir Kali, yang kemudian dirubah menjadi Be Happy di Pinggir Kali. Di film tersebut, Christina bersanding dengan aktor beken Agus Kuncoro. Main film layar lebar, Panggung Pinggir Kali. Semua bagus dijalanin ya. Semua bagus, dia mau film, mau
sinetron, tapi aku lihat dia kayaknya lebih, kita sih lebih terima condongnya dia tuh kayaknya lebih ke nyanyi gitu ya. Selain film, Christina juga membintangi sinetron. 3 sinetron yang telah ia bintangi. Christina, Singer of Dreams, Cinta Bukan Sayur Asem, dan Bulan Dalam Air. Tapi sosok Christina di mata publik bukanlah pesinetron, bukan pemain film atau penyanyi pop, melainkan penyanyi dangdut yang berprestasi di bidangnya. Terus juga aku main sinetron sampai berapa episode. Karirnya tetap berjalan dengan baik, lancar. Pernikahan Christina dengan anggota DPR RI bernama Al Amin Nur Nasution tampaknya menjadi antiklimaks dari perjalanan karir Christina. Saat menjadi istri Al Amin, ada bocoran dari pihak keluarga bahwa ia dilarang untuk berkarir di dunia entertainment lagi. Ujung biduk rumah tangganya dengan Al Amin kandas diawali keterlibatan sang suami dalam kasus korupsi. Hal ini membuat Christina harus berusaha membenahi hatinya yang hancur untuk kembali tegar sebagai perempuan dan juga penyanyi. Pasca resmi cerai dengan Al Amin, Christina kembali dengan bebas mengepakkan sayapnya di dunia entertainment. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Ya alhamdulillah, aku bisa. Jadi aku gak mikir apa-apa lagi, artinya ya udahlah diikhlasin aja. Of my country, dangdut is the music of my country, my country, oh my country. Apa? Dangdut is the music of my country, my country, oh my country. Christina masih akan melahirkan album baru yang masih ia rahasiakan judul dan lagunya. Artinya, perjalanan karirnya sebagai penyanyi dangdut belum usai. Tapi usaikah perjalanan asmara Christina setelah bercerai dari mantan anggota DPR Al Amin Nur Nasution yang dipenjara karena kasus korupsi? Itu hanya puncak. Coba kita kilas balik. Saat kecil hingga menikah, Christina dilarang berpacaran oleh ayahnya. Tidak hanya Christina, tapi juga saudara perempuannya yang lain. Saking kerasnya sang ayah, Christina tidak meladeni cinta pria di masa sekolahnya yang mati-matian mengejar cinta Christina. Bapak tuh keras banget. Enggak, kalau udah punya peraturan jadi aku takut. Ya udah deh, enggak boleh pacaran. Jadi ya kalau ada yang suka, aku cuekin gitu kan, sama aku cuma senyum-senyum. Biasa mungkin aku dibilang tipikal Judas dulu ya, bisa jadi karena memang enggak peduliin dia suka sama aku. Malah kadang-kadang ada yang suka sama aku terus cakep, ganteng gitu loh Mas, waktu SMA, SMP ya, SMP. Satu, padahal adik kelas, sekelas ya, ganteng banget kayak bule gitu kan, kulitnya merah gitu, maksudnya istilahnya yang cakep banget, cuma memang bandel. aku diemin aja, cuma aku ya, aku cuma senyum aja dia bilang suka sama aku. Terus gitu, kadang-kadang aku serahin ke sahabat aku. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Hingga di tahun 2007 datanglah Pangeran Cinta yang ketika itu anggota DPR RI. Al Amin Nur Nasution ingin melamar Christina. Tapi usia rumah tangga mereka hanya berusia 2 tahun. Christina memilih menggugat cerai Al Amin setelah suaminya itu ditangkap KPK. Bukan itu yang membuat Christina menceraikan Al Amin, tapi adanya dugaan Al Amin memiliki wanita simpanan. Meski Al Amin ketika itu membantah dan tidak ingin bercerai, hati Christina terlanjur membeku untuknya. Ya Amin juga sehat-sehat. Ya masih Amin ingin mempertahan keluarganya lah gitu, biar tetap utuh gitu kan. Ya kita juga tetap mendukung lah bahwa
tidak ada perceraian kan gitu. Ya alhamdulillah, alhamdulillah aku bisa. Jadi aku nggak mikir apa-apa lagi, artinya ya udahlah diikhlasin aja. Gak apa-apa kalau memang kejadiannya seperti ini mau diapain lagi. Kalau memang ada orang yang seperti itu sama aku ya udah gitu. Aku cuma berdoa minta petunjuk yang terbaik saja sama Yang Maha Kuasa, itu aja. Setelah cukup lama hati Christina membeku terhadap cinta pria, belakangan ini ia dikabarkan tengah menjalin cinta dengan Tom Tom, personil band The Titans. Tapi sejak itu, Tom Tom tidak memberi konfirmasi sedikit pun soal hubungannya dengan Christina. Kita hanya menunggu endingnya saja. Tentunya berharap akan happy ending. Tom Tom nice lah, dia sebagai cowok yang aku lihat baru berjumpa pertama sama aku. Sama aku terus udah gitu. Ya sopan ya, cowok sopan. Itu baru kali pertama sih. Nanti aku mungkin kita ketemu lagi ya nanti. Maunya sih jumpa persa sama Tom Tom nih. Kan semua kita artinya keluarga dari Mbak Christina semua udah berumah tangga, udah mempunyai keturunan. Ini tinggal Mbak Christina doang belum. Pastinya ibu sama bapak dan semua keluarga berharap dia menemukan sosok seseorang yang mencintainya lahir batin, dan dia juga mencintai, dapat membina rumah tangga yang bahagia dan mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Amin, itu sih harapannya ya. Aduh, kalau dengan nama Christina langsung diva dangdut. Diva dangdut Indonesia, Christina. Iya dong. Suaranya bagus, bertalenta. Setahu saya sih dia penyanyi yang semua serba bisa. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun diriku tak mau mengerti. Christina itu ya dia seorang penyanyi, penyanyi dangdut, tapi sosoknya sangat supel sekali ya. Dia wanita yang cukup tegar dan kalem juga, dan memiliki banyak tantangan hidup ya. Duren sawit, kamu penasaran duren sawit? Apa sih lagu duren sawit? Ada duren, ada sawit. Ternyata itu singkatan duren, duda keren, sawit. Aduh, gak kuat dong. Gimana ya lagunya? Duren sawit, duren sawit, duda keren sarang duit. Gitu ketawanya. Kecil apapun bakat kita, kalau dipupuk dengan semangat dan usaha yang keras untuk mengembangkannya, akan menjadi besar dan membanggakan diri kita sendiri. Semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah!